Berita hari ini dipetik dari Gempak yang bertajuk "Nampak macam baby bump netizen, syak Putri Sarah hamil anak ketiga." Perkongsian beberapa keping foto terbaru pelakon Putri Sarah memakai baju dan skirt berwarna krim serta bertudung sarung merah jambu di laman Instagram menarik perhatian netizen. Selain memuji kecantikan semula jadi, rata-rata netizen tertarik melihat kebahagiaan perut Putri Sarah yang kelihatan seakan-akan baby bump lantas tercetus spekulasi artis itu sedang hamil. Bagi mendapatkan pengesahan mengenai pertanyaan daripada netizen di laman sosial, Gempak menghubungi sendiri istri kepada pengarah terkenal Samsul Yusuf, mengakui kini sedang melalui fase bahagia. Putri Sarah bagaimanapun memberitahu dia belum lagi hamil cahaya mata ketiga, namun berharap semua peminat dapat mendoakannya. "Saya tetap pregnant, tapi saya memang semakin berisi. Apa yang boleh saya katakan, saya tengah bahagia tapi doakan," kata Putri Sarah ketika dihubungi Gempak pada Jumat. Beberapa hari lalu, Putri Sarah menjelaskan dia sudah pun menerima tarik perbicaraan daripada mahkamah mengenai isu melibatkan seorang wanita yang didakwa mengganggu rumah tangganya bersama suami, Samsul Yusuf, yaitu Ira Khazar. Menurut perkongsian di Instagram pada 14 Oktober lalu, Sarah dilihat telah pergi pejabatan agama Islam wilayah persekutuan yaitu Jawi bagi mendapatkan penjelasan terkini berhubung kesnya tersebut. Menurut Sarah, 37 tahun selepas mendengar penerangan pihak Jawi, dirinya amat berpuas hati dan akui jelas dan situasi kes yang sedang dihadapinya itu, namun apa yang diketahuinya itu tidak boleh didedahkan kepada umum. Pada 18 Agustus lalu, media melaporkan Ira Khazar yang juga anak kepada pelakon veteran Khazar telah dipanggil ke pejabat Jawi. Difahamkan ia bagi membantu siasatan berhubungan tindakan saman yang difailkan Putri Sarah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan dua aduan di pejabat agama terhadap wanita itu, yaitu Sejen Fahri. Ini sekian dan terima kasih.